Halo pemirsa Hidup Sehat, kali ini saya bersama Dr. Dian, spesialis gizi klinik. Kita sedang ada di pasar. Kali ini kita akan menunjukkan cara sehat untuk memilih beras yang berkualitas. Jadi, ternyata beras ini tidak hanya sekedar putih saja, tapi kita harus tahu kualitasnya, dari wanginya, kemudian warnanya, teksturnya, dan sebagainya. Nah, Dr. Dian, hai. Ini kan masyarakat perlu tahu nih dok ya, bahwa yang namanya beras berkualitas itu tidak hanya bebas kutu, bekatul, dan sebagainya. Okay. Tapi kita mesti jeli nih bagaimana melihat dari warnanya, baunya, dan sebagainya. Nah, dok, bisa nggak dok tunjukkan kepada pemirsa cara sehat untuk memilih beras yang berkualitas? Nah, benar sekali Dr. Haikal bahwa beras itu sebenarnya banyak sekali jenisnya sehingga kita suka bingung nih mana nih mana yang bagus, mana yang enggak. Yeah. Ada kalau jenisnya ada yang perah, ada yang pulet, ya. Tapi bagaimana cara memilih kualitas yang bagus itu kita harus tahu. Pertama kita harus lihat dulu warna dari beras itu. Kalau di sini kan semuanya warnanya sama, putih semua putihnya nih, dok, putih ya? Kepucetan. Nah, kalau ada sampai berwarna putih yang sangat terang atau yang sangat putih sekali sampai ketan, nah itu hati-hati, itu biasanya sudah terindikasi dicampur dengan pemutih atau klorin. Oh, jadi justru kalau yang putihnya sangat putih ya, itu malah nggak bagus dok ya? Justru kita curiga kalau itu sudah dicampur dengan pemutih atau dioplos. Nah, kalau gitu putih yang alami yang seperti apa nih dok? Nah, yang seperti ini putihnya yang putih-putih agak pucet ya. Kemudian tapi dalam satu raknya, dalam tempatnya itu kita lihat adakah campuran-campuran biji-biji lain-lainnya atau kotoran-kotoran ya. Ini menandakan bahwa beras yang ada di sini semuanya bersih. Kemudian selain itu kita lihat juga bagaimana baunya. Kita harus mencium baunya. Kan beras juga macam-macam. Ada yang apek, ada yang wangi, ya. Ada yang wanginya alami seperti beras pandan wangi. Itu kan wanginya alami tuh kalau kita cium. Karena ya kan? Selama ini yang mungkin yang kita kenal adalah pandan wangi. Betul. Kan? Nah ini sebetulnya beras ini umumnya wanginya wangi pandan atau wangi lain loh. Nah kalau misalnya pandan wangi itu biasanya wangi-wanginya yang alami. Alami ya. Ditambahkan pewangi buatan. Sedangkan sehingga warnanya yang terlalu menyengat. Nah kalau misalnya baunya terlalu menyengat, itu tandanya biasanya ditambahkan dengan pewangi yang tidak alami. Nah dok, apa nih dampaknya bagi kesehatan kalau kita mengkonsumsi beras yang tidak berkualitas, misalnya yang sudah ditambahkan dengan klorin pemutih? Ya tentu saja namanya zat-zat kimia tentunya akan berdampak tidak baik untuk tubuh kita ya. Mungkin kalau misalnya orang-orang kan tidak akan menyadari ini berasnya benar atau enggak. Jadi memang harus teredukasi untuk bagaimana kita memilih beras-beras yang baik. Demikianlah tips cara memilih beras yang berkualitas. Tentunya dengan beras yang berkualitas maka kita akan mendapatkan nasi yang enak, pulen, dan tentunya akan berdampak untuk kesehatan kita. Dr. Dian, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, pemirsa, cara hidup sehat dimulai dari hal-hal sederhana. Maka dari itu, kita mulai dari sekarang. Saya Dr. Hilal Cari, kita kembalikan ke studio. Oke, Dr. Sila, tadi kita udah lihat bagaimana caranya pilih beras yang baik ya. Dan tentu jangan-jangan jadi semakin enak makan nasinya kebanyakan. Hati-hati, jangan sampai kegemukan dan pusternya jadi bodong. Oke, jadi tadi ya sudah dibilang bahwa tadi jangan terlalu takut kalau misalnya kita kurang gemuk, maka yang penting adalah kita olahraga, membentuk otot, dan juga pilih makanan yang bernutrisi, kata Dr. Maria dan juga Dr. Wisnu tadi, Dr. Sila ya. Iya. Nah, ya, jangan lupa saksikan terus Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat, jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Oke, akhir kata saya Dr. Vito Damai. Saya Dr. Sheila Salsabila, kesehatan adalah aset yang paling berharga. Oleh karena itu, mulai sekarang, Ayo Hidup Sehat, stay healthy and be awesome!